Halo, kembali lagi di channel Silis Metro Data Indonesia. Saya Dwi Jenianto, research untuk produk Logitech di Silis Metro Data Indonesia. Di video kali ini saya ingin mentutorialkan cara untuk install kamera setting, penjelasan tentang kamera setting dan cara pengoperasiannya. Kita langsung saja. Bisa lihat di website, nanti akan saya share untuk website tersebut di deskripsi. Kita lanjut. Di sini merupakan tempat-tempat software atau aplikasi dari Logitech langsung. Ada banyak option yang bisa kita lakukan. Dengan salah satunya itu adalah menginstal kamera setting. Nah, kamera setting ini apa ya? Kamera setting ini merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Logitech. Seperti yang tertera bahwa dengan kamera setting kita bisa melakukan yang namanya anti flicker, autofocus, dan juga white balance. Tentu kamera setting ini kompatibel dengan produk-produk Logitech. Di sini kita lihat terdapat Group, Rally, PTZ, dan juga Meetup. Jadi semua produk, baik itu webcam maupun produk video collaboration, semuanya bisa kita lakukan di sini pengoperasiannya. Jadi saya ingin jelaskan dulu, flicker ini biasanya terjadi dikarenakan pada layar monitor maupun di layar TV ini terjadi yang namanya layarnya itu seperti bendera, jadi dia terdapat garis-garis berkedap-kedip dan itu sangat mengganggu ketika kita melakukan video collaboration. Solusi yang ditawarkan oleh Logitech melalui kamera setting adalah melakukannya tersebut. Selain itu, untuk melakukan autofocus kita juga bisa melakukan settingannya di sini, kamera setting dan juga di white balance. Oke, kita langsung saja download. Bisa di download. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja aplikasinya. Save. Install. Sebenarnya simple. Finish. Sekarang kita masuk ke aplikasinya Logitech Camera Setting. Oke, kita masuk ke tampilannya. Di sini pada tampilan home kita bisa melihat dua, yaitu image dan anti flicker. Selain itu kita bisa melakukan mengatur, lebih tepatnya posisi kamera sesuai dengan keinginan secara manual dari sini. Jadi bisa selain dari remote juga bisa dari sini. Ada filter image. Nah, di anti flicker ini kita bisa menaikkan menurunkan refresh rate. Jadi refresh rate ini yang akan kita lakukan ketika terjadi flicker. Lanjut kita ke Logitech kamera setting. Jadi kita sekarang menggunakan Logitech Group. Di sini kita bisa melihat firmware versinya sekitar 8.6. Terus aplikasi versi juga bisa kita lihat. Kita lanjut ke advance. Di sini kita bisa mengatur manual brightnessnya, menurunkan atau menaikkannya sesuai dengan keinginan kita. Selain itu kita bisa menggunakan kontras, sama menaikkan dan menurunkan ya. Dan di bawah itu ada autofocus. Jadi kita bisa melakukannya secara manual sesuai dengan keinginan. Ada fitur color intensity secara manual juga bisa diutak-atik. Dan terakhir adalah auto white balance. Mungkin sekian, terima kasih yang sudah nonton.